Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-33, 26-28 April 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-33, hari Rabu, 26 April 2023. Wolverhampton versus Crystal Palace, jam 1.30 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Aston Villa versus Fulham, jam 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video, serta Moji TV. Leeds United versus Leicester, jam 2 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Jadwal pertandingan Liga Inggris, pekan ke-33, hari Kamis, 27 April 2023. Nottingham Forest versus Brighton, jam 1.30 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. West Ham versus Liverpool, jam 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video, dan disiarkan langsung SCTV. Jadwal Liga Inggris masih di hari Kamis 27 April, Chelsea versus Brentford, jam 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Dan pertandingan seru, antara Manchester City versus Arsenal, jam 2 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 berikutnya, hari Jumat, 28 April 2023. Everton versus Newcastle, jam 1.45 waktu Indonesia Barat, live aplikasi video, serta Moji TV. Southampton versus Bournemouth, pukul 1.45 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Tottenham Hotspur versus Manchester United, pukul 2.15 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video. Berikut ini daftar klasemen terbaru, Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Arsenal, dengan perolehan 75 poin, hasil dari 32 kali pertandingan, diikuti di peringkat kedua, Manchester City, dengan perolehan 70 poin, hasil dari 30 kali pertandingan, di peringkat 3, Newcastle United, dengan perolehan 59 poin, hasil dari 31 kali pertandingan, peringkat 4, Manchester United, dengan 59 poin, hasil dari 30 kali pertandingan, sedangkan di peringkat 5, Tottenham, dengan perolehan 53 poin, hasil dari 32 kali pertandingan. Liverpool di peringkat 7 dengan perolehan 50 poin, hasil dari 31 kali pertandingan, sedangkan Chelsea, di peringkat 11, dengan perolehan 39 poin, hasil dari 31 kali pertandingan. Di papan bawah, zona degradasi, di peringkat 18, Everton, dengan perolehan 28 poin, hasil dari 32 kali pertandingan, peringkat 19, Nottingham Forest, dengan 27 poin, hasil dari 32 kali pertandingan, sedangkan di peringkat 20, Southampton, dengan perolehan 24 poin, hasil dari 32 kali pertandingan. Berikut top skor sementara Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Erling Haaland, dari Manchester City, dengan mencetak 32 gol, peringkat kedua, Harry Kane, dari Tottenham, dengan mencetak 24 gol, sedangkan di peringkat ketiga, Ivan Toni dari Brentford, dengan mencetak 19 gol. Berikut ini daftar top assist, Liga Inggris 2022-2023. Di peringkat pertama, Kevin De Bruyne, dari Manchester City, dengan 15 assist. Peringkat kedua, Bukayo Saka, dari Arsenal, dengan 11 assist.
Lalu peringkat ketiga, ada Michael Olise dari Crystal Palace dengan 8 asis. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Liga Inggris 2022-2023.